Hai, bikin silky puding mangga yuk. Ini sih pudingnya terrecommended banget, lembut dan pecah banget di mulut. Yuk kita buat. Siapin panci, masukin 2 saset Nutrijel rasa mangga, ini kemasan 10 gram. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir dan 2 liter air atau 2000 ml. Aduk-aduk sampai tercampur. Kemudian karena pancinya kekecilan, aku pindahkan ke yang lebih besar. Masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, tambahin 1 kaleng kental manis. Kemudian aduk-aduk. Dan ini sisanya, aku tambahkan 50 ml air dikocak-kocak kayak gini. Selanjutnya masak sampai kembali mendidih. Tapi nggak perlu sampai berludak-ludak banget. Jangan lupa tambahkan pewarna oranye secukupnya. Dan karena kurang manis, aku tambahkan lagi 3 sendok makan gula pasir. Fluid acidnya jangan lupa ya dimasukin. Ini posisinya apinya sudah mati ya. Dan ini didiamkan sampai uap panasnya berkurang. Nah kalau uap panasnya sudah berkurang, ini di permukaannya ada kayak kulit kayak gini, ini diambil aja, baru dituang ke dalam cup. Selanjutnya biarkan set di suhu ruang selalu mencoba ya.